Nah, baik Allahumma umratan. Tidak boleh larangan dalam ihram itu. Salah satunya kita membicarakan dengan orang yang akan membunuh binatang dan sebagainya. Dan memakai wangi-wangi tidak boleh. Ya, ketika sudah memakai apa? Kain ihram. Ya, karena memang di sini sebatas pelatihan, pada dasarnya memakai kain ihram. Untuk laki-laki ya, dua helai kain putih tanpa sisa. Kalau untuk perempuan itu bajunya baju muslim, yang baju muslim seperti biasa. Ya, baik, setelah kita niat umrah, sudah kita laksanakan dengan tawaf tujuh putaran dan sa'i tujuh balik antara Mustafa dan Marwah. Tahallul sudah. Ya, nah langsung kita untuk haji. Niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma. Hajjan. Nah, dalam hati kita sudah itu niat untuk haji. Nah, pelaksanaan haji kita tanggal 8 yaitu untuk itu mabit di Mina. Ya, untuk mabit. Nah, tanggal 9-nya kita wukuf di Padang Arafah. Ya, tanggal berapa? 9. Nah, 10 kita ngebalang. Yaitu Aqabah. Itu ngebalang melempar jumroh 7 kali lemparan itu Aqabah, dan setelah itu kita tahallul awal letak, paham ya. Nah, kita tanggal 11 ya, tanggal 11-12 kita sama melaksanakan itu lempar jumroh, dan lempar jumroh ula, usta, Aqabah, dan setelah itu kita dan diakhiri dengan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ya baik, kita karena sudah kita niat tadi haji, kita untuk menuju ke Arafah. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك والملك la syarika lak. Alhamdulillah, kita sudah berada di mana? Muzdalifah. Untuk itu mabit. Nah, di sini sebelah kanan kalian semuanya ada tenda-tenda untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ini tenda, saya ulas lebih, ulas kembali. Ini tenda-tenda permanen. Jadi tidak dibongkar. Ya, ada haji atau tidak, pokoknya tenda ini tidak dibongkar. Beda dengan yaitu di Jabal Rahmah, itu tidak ada tenda. Paham ya? Iya. Nah, kalau ini tempat untuk gimana nanti pada jamaah haji kegiatannya berzikir, istighfar, bermuhasabah diri dan sambil melaksanakan wukuf. Ah, itu khutbah wukuf. Paham? Nah, di sebelah sana ada terowongan dua, kelihatan mungkin ya, untuk itu membalang jamarat. Mana ini yang di depan kita? Ula, Uta, Aqabah. Berapa batu atau berapa kerikil yang harus kita lempar? Tujuh. Ya, pinter-pinter. Ula, tujuh.
Puasa 7, akobah 7. Namun prakteknya di sini kita cuma satu-satu saja. Sepakat? Iya. Iya, bisa kepala. Tiga ya. Ya, yang sudah pernah untuk pelancar kita nanti ya, ketika di sana kita sudah namanya mahir ya, sudah paham. Ayo maju yang sudah bawa batu, ayo maju di sini. Ayo yang belum sambil diambil aja, rapat tadi nggak apa-apa rapat. Tadi yuk nunggu yang lain ya, biar bareng-bareng. Ya. Udah, yang mana adek? Ya. Sini masih kosong. Sini. Ini A. Ya. Tiga, jangan sini. Ayo. Udah, menang apa? Udah ini, pegang batu semua. Ayo, ntar dulu mau disorot. Ya, angkat tangan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya, jangan terlalu kencang, takutnya mental, soalnya nanti kena pijat lagi, ya. Dan ingat ketika melempar jumrah itu tidak boleh melewati ini. Kalau mentalnya melebihi ini tidak sah. Ya, harus kita tahu. Ya, boleh pahami ya. Setelah melempar, kita membalang, kita berdoa menghadap Ka'bah. Ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk yang kedua ustaz, ya, dengan kalimat yang sama, ya, angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sama kita menghadap ke Ka'bah. Berdoa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setoniahnya yang harus kita perangi, makanya kita lempar tuh jauh-jauh, supaya apa? Sifat setoniah yang ada dalam diri kita bisa kita kuasai. Paham ya? Paham. Nah, setelah itu tidak ada tahalul, kita langsung itu menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan itu tawaf ibadah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dimanapun kita memasuki masjid, terlebih di Masjidil Haram, di masjid ini
masjid yang kita kunjungi di mana pun, biasakan kita membaca doa. Doanya apa? Allahumma fathli Abu Barah masjid. Kenapa kita itu minta kepada Allah agar kita keberkahan, ya? Insya Allah. Yang kita masuk untuk menuju itu ada saya. Lihat di sana ada lampu hijau. Nah, kita tidak boleh melewati yaitu lampu hijau. Ya. Nah, sebelum melakukan tawaf, ya perlu diketahui bahwa di area Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Ini di sebelah kiri kita ada Ka'bah. Ya, dia dikai kiswah warna hitam dan berlapiskan tulisan emas yang aslinya, ya. Di mana di sisi setiap sudut itu pasti ada di sini ada Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad dulu namanya Hajar Abyad. Abyad itu putih, dulu batu surga itu putih warnanya, tetapi sekarang hitam. Kenapa? Karena dari zaman ke zaman, ya, diciumin terus sama manusia, dan manusia tepatnya itu salah dan dosa, maka dosanya itu di situ semua jadi hitam. Coba kalau kita, ya, dosanya boom bekas. Kalau berbuat dosa, boom hitam nanti belang semua, ya. Nah, di sini ada namanya Makom Ibrahim. Ini yang kubah ini, emas ini, Makom Ibrahim. Kalau yang aslinya itu ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Bukannya berarti itu namanya makom atau makam Nabi Ibrahim, bukan, tapi melainkan pijakan, ya, pijakan. Itu kaki Nabi Ibrahim. Nah, di sebelah sana ada setengah lingkaran itu, yaitu namanya Hijr Ismail. Apa? Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Ya, bagian dari Ka'bah. Makanya barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail, seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah. Nah, bahkan ada kemarin ya, seorang pegawai ditawarin mau apa? Rupiah atau duit atau apa, dia cuma minta, saya pengen sholat di Hijr Ismail. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena salah satu tempat yang makbul, ya, paham? Nah, di antara Hajar Aswad, di belakang sana ada namanya Rukun Yamani, ya. Ada Rukun Syam, ada Rukun Irapi, ya, Irak, Syam, terus nah, Yaman, dan ini Hajar Aswad. Paham? Paham? Nah, sebelum kita melakukan tawaf, kita beristighlam kepada Hajar Aswad dengan cara angkat tangan kita, tangan kanan. Ya, angkat sambil ke sana. Badan kita muka kita ke sana dengan beristighlam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah.
tahan, empat dibatasi dengan pembatas untuk yaitu jamaah yang setelah yang sesudah melaksanakan yaitu tawaf. Di sini salat sunnah menghadap ke Ka'bah dan ini adalah tempat mustajab. Kenapa? Ada mu'tazam di sana. Ya, ada pintu namanya pintu Ka'bah di sela-sela antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya mu'tazam. Termasuk itu doa kita diijabah. Ya. Setelah sholat dua rakaat kita bermunajat dan kita karena capek ya setelah 7 putaran kita senah minum air zam-zam. Ada airnya? Ada airnya? Insya Allah nanti di sana ada ya. Kita selami ke Mas senak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal 'alamin Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa barik wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ashabi sayyidina rasul ajma'in amin 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 ya rabbal 'alamin Allahumma fi lana dzanuban wa walidina wa bimbingan malam ini, Uceh Fakir, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa kabar, Pak? Stop, stop. Jangan. Kemarin udah buat.